Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan enggak mau kita. Jangan lupa subscribe boy. Subscribe di link bawah. Pakai siapa awak-awak bagi. Okey boy. Lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kamu oi tu? Okey, sekarang saya nak pergi ke museum. Tempat yang ramai orang dah pergi. Mungkin ada yang tak pergi ataupun masa kecil-kecil dulu dia dah pergi. Jadi kita nak pergi pula sekali lagi. Saya pun rasa dah banyak kali dah pergi. Cuma pada zaman kecil itu kita tak ada video kan. Tak boleh nak merakam. Ni pun saya tak pasti sama ada boleh rakam ataupun tidak di dalam museum. Sebab sebelum ni kamera tidak dibenarkan masuk. Jadi hanya ambil pemandangan luar je lah. Andai kata kamera tak dapat nak masuk, jadi saya ambil shooting kat luar je lah. Saya mohon maaf jika tak dapat nak masuk. So sekarang ni saya berada di atas jambatan mana? Jambatan lama lah. Tua dah jambatan ni. Tengok. Perjalanan daripada bandar ke museum lebih kurang dalam 10 minit macam tu je lah. Tak jauh pun, dia berada di Losong. Museum Terengganu berada di kampung Losong. Losong ni banyak jenis lah. Banyak jenis nama dia. Losong Panglima Perang, Losong apa lagi, saya pun tak apa-apa nak tahu tempat-tempat Losong ni. Jadi apa yang menarik dekat sana tu, nanti kita akan sambung lah. Kita akan tengok apa yang menarik. Kita akan lihat apa yang ada dekat museum. Dah lama tak pergi, mungkin dia orang dah upgrade baru ke, tambah baru ke, renovate apa-apa yang penting. Dah lama-lama kan. Kita tak pasti. Apa yang pasti, kita akan ke sana. Okey, sekarang ni saya dengan kawan saya macam biasa 135 LC version 1 di hadapan. Jadi kita akan pergi ke museum. Nanti apa-apa saya akan sambung kat sana lah. Okey, sebelum pada tu anda layan je lah video ni. Nanti dia akan sampai ke museum. Dah hampir dengan museum. Sekarang ni di mana ni? Di dekat dengan Bukit Losong. Bukit Losong ni exit pantai timur, nak pergi ke Lebuh Raya pantai timur. So saya pun tak pasti adakah siap. Dah siap ke tak? Kat sini kampung Losong Datuk Ahmad. Okay, kita tunggu dah di light dulu. Dah di light. Sekarang ni jangan main-main eh. Sebab YouTube ada rule, kalau korang lebih lain sikit pun dia dah kira macam kita nak belah, langgar dia kilat. Jadi ikut rule pun, apa dia punya peraturan perjalanan, peraturan jalan raya lah. Jadi dah sampai di museum. Museum dah sampai di sebelah kiri kita. Museum Terengganu. Oh, ramah lah pula hari ni orang. Ingat kadut ramah. Tadi motor tak tahu nak parking mana. Saya nak kena tanya dulu lah sama ada dia masuk parking ataupun tidak. Ada parking motor tak? Okey, okay.
masuk dalam video. Ya. Oh, memang cantik eh. Macam nak pergi istana. Terbaik, terbaik. Dah lama sungguh saya tak datang sini. Sini juga satu tempat untuk ketenangan kita. Kecuali jalanan kaki. Okey. Sekarang kita nak turun ke bawah. Museum di bahagian bawah ni dia ada macam-macam lah. Ada bahagian kapal, boat ni. Kapal ke boat? Kapal lah kot. Kapal layar. Jadi kamera tak tahu lah. Nanti saya tanya dulu. Boleh masuk ke tidak boleh masuk tak tahu lagi. Jadi jom kita tengok di pemandangan sekeliling Museum Kuala Terengganu. Okey, cuaca macam ni kalau duduk bawah teduh-teduh ni rasa kuat sikit. Ni kapal yang diorang letak atas darat. Kapal ni kalau masuk dalam air tenggelam. Dia punya perahu besar kemajuan T65. Rajin-rajin dah membaca. Alright. Kemudi. Oh, kita naik kapal eh. Oh. Kapal ni dah fiber. Titanic. Titanic Liverpool. Tiang layar topan bahagian atas perahu. 1.96.2010. Dia orang dah fiber eh. Supaya benda ni kekal lama. Ha tu. Tasik nak ke pulau apa? Sekati. Bahaya ni. Wah, dalamnya. Apa yang ada dalam ni? Ni? Oh, ni kemudi tadi ni. Wah, berat ni. Okey. Kita pergi ke kapal layar yang kedua. Jom. Ni kapal apa ni? Sabar. Sabar itu separuh daripada iman. Tapi sebenarnya sabar itu sepenuh iman. Hanya orang beriman je boleh sabar. Sabar T8. Right. Please, sila buang kasut anda ya. Jom, kita naik. Turun-turun kasut, kasut hilang. Assalamualaikum. Dalamnya ada galeri. Galeri
5 orang. Cinghu. Ha, di sini ada landak. Nah. Dia ada haiwan jugaklah kat sini. Jaga tu. Dia dah kembang duri dia. Dia tembak yang tu. Ha. Di sini ada burung lah. Ada burung, ada binatang-binatang yang dia orang jaga. Kau boleh tengok lah. Dekat sini dia ada ayam kampung. Ayam hutan. Ha. Ayam hutan ni dia dekat cuping telinga dia tu warna putih. Ha. Itulah beza dia. Yang lain tu nanti saya tunjuk kalau ada lah. Kalau tak ada, kita rehat dulu. Kita dah sampai kat jeti dia. Dekat situ kita boleh tengok titi tu, jambatan tu, ke arah Pulau Sekati. Ha. Dia orang nak pergi ke Pulau Sekati tu boleh lalu kot jambatan kecil tu lah. Yang belakang sana tu adalah highway daripada Losong ke Lebu Raya Pantai Timur, ataupun nak ke Batu Nam Mane ke, dia orang lalu kot situ. Kita rehat sekejap, nanti kita sambung. Okey, ni adalah sampan zaman dulu lah. Perahu kulit. Ha, dia buat daripada kulit. Kita tengok kat sini. Kulit apa tak tahu lah. Kulit pokok biasa ni. Ni kalau naik ni, kalau tak pandai ni, maut golek masuk air. Yang ni tak ada. Yang ni kayu. Kebiasaannya kayu. Dia orang ukir. Perahu jokong. Okey, sampan perahu besar. Ni punya dulu punya barang eh. Semua kebanyakan kat sini sampan-sampan lah. Dia orang simpan untuk koleksi. Yang tu apa orang kata, bot panjang. Kan, bot panjang eh. Bot panjang. Ini dia punya. Perahu panjang. Ha. Ini pun perahu panjang ni. Oh, biasa tempat duduk ni ada. Okey, itu sajalah yang tempat-tempat ni ada rumah-rumah klasik. Yang ni boat tadi kan. Kita orang pun dah nak balik lah ni. Tak boleh nak merakam di dalam sebab dia tak bagi, tak benarkan kamera masuk kat dalam. So anda nak tengok benda kat dalam tu boleh masuk. Tiket RM5 je. Kan? Tiket RM5 je untuk seorang dewasa. Kanak-kanak tak silap saya tadi RM2 kot, RM3 macam tu lah. Okey lah. Kita jumpa lagi di next video. InsyaAllah. Jangan lupa datang ke Museum Terengganu. Museum yang Terengganu ni katanya terbesar di Malaysia. Okey. Jomlah kita balik dulu. Hari pun dah panas. Sana tu ada karaoke. Nanti kena copyright. Okey. Jumpa lagi. Oh, bagai wei. Laco. Peace sekali, peace sekali. Bagai. Jom. Salah. Semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Kalau tak, malah nak buat video. Ngajuk lah. Boleh.